saja. Iya kakak, saya baik-baik saja. Wah, dia sudah baik-baik saja teman-teman. Yuhu guys, jumpa lagi nih teman-teman. Di channel SpongeBob Animal nih teman-teman. Wah, kakak dapat misi lagi nih. Ingin menyelamatkan si Patrick dan si Squidward teman-teman. Saya diinformasikan oleh si Tuan Krabs teman-teman. Bahwa si Patrick dan si Squidward dibawa oleh si Hulk itu teman-teman. Hulk dan si Brody boneka jahat itu teman-teman. Wah, oke deh teman-teman. Kita cari di sekitar sini ya teman-teman. Jangan-jangan dia ada di dalam tenda ini teman-teman. Kita periksa dulu ya. Wah, di sini sangat angker teman-teman. Wow, lihat nih teman-teman. Wah, wah, nggak ada ya teman-teman. Di mana ya? Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu ada di balik batu ini. Tudut. Wah, nggak ada teman-teman. Di mana ya? Jangan-jangan ada di atas bukit-bukit ini teman-teman. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel kakak ya. Supaya channel kakak semakin berkembang nih teman-teman. Wah, di mana ya? Wah, apa itu di atas teman-teman? Kayaknya ada di atas tuh. Wah, ternyata si Squidward dan si Patrick banyak bala bantuannya sedang ada di sana teman-teman. Wah, rupanya ada si Kamen Rider dan si Captain America juga di sana teman-teman. Wah, oke. Kakak sudah menunggu mereka nih teman-teman. Wow, wah, lihat nih teman-teman. Si Squidward sedang digancun teman-teman. Wah, lihat si Patrick, dia mau dijatuhkan oleh si Hulk itu teman-teman. Wah, oke deh, kita selamatkan dulu ya teman-teman. Wah, mari kita sihir ya teman-teman. Wah, keluarkan dulu sihirnya si Kamen Rider supaya si Pas Budi ini bisa kita selamatkan teman-teman dari si Patrick, si Squidward itu teman-teman. Oke deh teman-teman. Ya, saatnya kamu harus menggunakan sihirnya ya. Sihirmu ya sih Kamen Rider. Coba Kamen Rider keluarkan sihirnya dulu. Sihir itu sih Five si Budi buat kajian itu. Wow. Wow, luar biasa sekali sihirnya teman-teman. Wah, lihat tuh teman-teman, sampai si boneka jahat itu tumpah teman-teman. Wow, dia rupanya sudah pingsan teman-teman. Dia terkena oleh sihir si Kamen Rider itu. Mari kita selamatkan si Squidward ini teman-teman. Wah, bagaimana keadaanmu Squidward? Apa kamu baik-baik saja? Iya kakak, saya baik-baik saja. Wah, dia sudah baik-baik saja teman-teman. Oke deh, kita kasih di sini dulu ya teman-teman. Dia berkumpul sama si SpongeBob dulu. Selanjutnya kita selamatkan si Patrick teman-teman. Wah, oke deh teman-teman, kita selamatkan si Patrick ya. Ya, wah, oke deh Patrick, kamu sudah selamat nih Patrick. Oke deh, kamu di sini dulu ya Patrick. Kamu bersama si SpongeBob dulu dan si Squidward. Wow, mari kita jatuhkan satu persatu ya ini si Siren Head teman-teman, karena dia sangat jahat teman-teman. Oke deh teman-teman, kita suruh si Kamen Rider kasih keluar sihirnya. Wah, cepat Kamen Rider, sihir si Siren Head itu. Ya, wow. Dia sudah tumpah teman-teman. Wow, selanjutnya cepat sihir itu si Kamen si Hulk. Dan sebelum. Wow, lihat tuh teman-teman. Lihat tuh. Wah. Dia jatuh teman-teman. Wah. Si Ben 10-nya juga jatuh teman-teman. Wah, kita selamatkan dulu si Ben 10 ya. Wah, lihat teman-teman. Ben 10-nya juga jatuh teman-teman. Kamu enggak apa-apa si Ben 10? Enggak apa-apa, Kakak. Penting si Patrick sudah selamat. Oke deh. Oke deh. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kakak sudah menyelamatkan mereka berdua tuh. Biar si Siren Head ini dan si boneka jahat ini sudah tumpah teman-teman. Wah, oke deh. Jangan lupa like teman-teman. Like dan tekan tombol subscribe-nya ya. Bye-bye.